Baru-baru ini Phoebe Carroll mengaku sang adik, Virgoan, merupakan ayah yang baik untuk keponakannya. Hal itu sebagai upaya membela sang adik. Yah, sejak kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoan, Phoebe Carroll sering muncul di layar kaca untuk membela vokalis Last Child tersebut. Bukan cuma mengatakan bahwa adiknya adalah orang yang baik, dia juga menegaskan Virgoan adalah orang yang bertanggung jawab. Dia ayah yang baik untuk anak-anaknya. Dia ayah yang bertanggung jawab untuk anaknya dan untuk kamu. Dia suami yang bertanggung jawab di sini, saya bilang terlepas dari kesalahannya yang bagaimana, katanya. Wanita berkacamata tersebut juga meminta Inara Rusli untuk bercermin. Khususnya untuk mencari alasan kenapa rumah tangganya bisa hancur dengan Virgoan. Namun, Virgoan juga diminta hal senada. Alias, keduanya diminta untuk bisa introspeksi diri masing-masing. Kamu Inara juga harus bercermin diri, kenapa bisa seperti itu, kamu berdua yang melewati, yang menjalani rumah tangga ini, kalian juga berdua yang punya masalah, terus di sini siapa yang harus berubah? Siapa yang harus introspeksi diri? Siapa yang harus memperbaiki? Ya kalian berdua, karena kesalahan itu tidak bisa dilihat satu sisi, jelasnya lagi. Dia juga menuding Inara Rusli kurang bisa menghargai adiknya. Bahkan, dia menyebut jika adik iparnya itu telah menginjak harga diri Virgoan. Saya melihat kalian berdua salah. Kamu, Inara, kurang menghargai. Respek kamu sebagai istri kamu sudah menginjak-injak harga diri adik saya. Memang seperti itu kenyataan yang saya lihat, dan kamu terlalu keras menjadi seorang istri. Sehingga mungkin ada banyak hal yang membuat adik saya terluka, tegas kakak Virgoan tersebut.